Oke, kembali lagi channel kita, Bunda Indong. Seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Kali ini kita mau unboxing satu buah snack. Ini taro edisi lebaran. Jadi ini taro net khusus yang dihadirkan pada Idul Fitri 2020 ya. Ini ada slogannya, bahagia di hari raya pojok kanan atas. Terus ini juga kemasannya menarik ya, karena dia punya edisi spesial. Jadi ada gambar bulan sabitnya, ini khas-khas muslim ya. Terus di sini ada gambar ketupatnya, ini khas menyambut hari raya lebaran. Ini rasanya potato barbecue, makanan ringan rasa kentang barbecue. Ini desainnya keren banget sebenarnya. Oh ya, jangan lupa kalian klik like dan subscribe dulu ya. Ini ada di TPS Food, ini kayaknya produksi TPS Food. Produksi oleh Tiga Pilar Sejahtera Sragen untuk Putra Taro Paloma Bogor. Bagian belakangnya juga masih ada logonya tokohnya Taro ini sama edisi-edisi lebarannya itu. Oke, kita buka aja nih, 36 gram kemasannya. Harganya standar ya di Alfamart, Indomart. Kita ingin tahu aja dalamnya seperti apa. Oh, Taro ini dari dulu emang gak berubah ya. Jadi kalau kemasannya sini satu-satunya snack yang hampir full ya. Biasanya kalau snack lainnya tuh biasanya isinya sedikit, isinya separuh atau sepertiganya, tapi kalau ini hampir full. Kita buka tuangannya ke sini. Nah, sedikit-sedikitnya ini masih banyak sebenarnya di dalam. Ini dia bentuknya kayak gini. Ini bentuknya jaring-jaring itu, seperti biasa taruh khasnya tuh seperti itu. Kita cicipin ya, rasa kentang barbeque. Mantap. Ini rasanya gurih-gurih, pedes gimana itu. Tapi mantap banget. Ini nggak berubah ya, dari zaman jadul bentuknya seperti ini taruhnya. Oke, sekian dulu ya video dari kita. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.